Pos Piko. Nih, nanti dulu, Pos Piko. Saya bekas tentera. Saya ada soalan untuk Menteri Pertahanan. Tak boleh macam ni, tak boleh. Sekarang ni bekas tentera tengok ni. Live ni dia tengok. Saya kena tanya Menteri Pertahanan pasal pelarasan pencen. Sebut dalam dewan ni. Ini isu keselamatan negara yang di Datuk Yang Betul. Orang putih kata perlu putih. Bagi tambah masa. Ini isu. Sila duduk. Datuk Putu. Datuk Putu, there's an English saying, then don't raise your voice, improve your argument. Okay? Saya tak faham. Cuba ulang sekali lagi. Dengan you were former two-star general. Don't tell me you don't understand simple English. Okay. Yang Berhormat Menteri, okay. Jawab soalan lepas jawab itu soalan kita. Soalan dia ialah berkenaan dengan pelarasan pencen. Datuk Putua, memang kita telah pun berbuat beberapa option di peringkat kementerian. Kalau banyak ni, kita bagi penjelasan di impact dia banyak ni. Ada 5 kita buat. Kita dah hantar. Tetapi malangnya Datuk Putua, ada beberapa orang, saya tak kata semua lah kan, beberapa individu yang merupakan veteran tentera membawa kes ni ke mahkamah. Jadi apabila mahkamah dah jadi kes mahkamah, kita terhenti itu betul. Kita terpaksa terhenti dan tidak ada komunikasi yang perlu kita keluarkan kerana ini akan dilihat sebagai sub judice kepada proceeding mahkamah yang sedang berlangsung sekarang ini, insyaAllah. Ya. Jadi kita tunggu apa akan diputuskan mahkamah, itulah yang akan kita ambil tindakan selanjutnya, Dato' Putu, insyaAllah. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya, berapa lama putusan mahkamah ni? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Kalau 10 tahun, dah mati semua dah. Nantilah saya berkunjung hormat dulu, ya. Mahkamah ni dia independen. Dia macam ni aja. Dia ada 3 cabang dalam demokrasi kita. Legislatif, judiciary dan juga eksekutif. Kita tak boleh campur tangan. Yang legislature punya kita, yang judiciary punya mahkamah. Mahkamah biarlah dia buat. Kita tak nak campur tangan. Bila dia nak tutup, palang pada dia lah, Datuk Putu. Mana boleh saya tahu bila mahkamah nak putuskan. Melainkan mahkamah kata, dia akan dengar kes ini sekian-sekian masa. Barulah saya boleh cakap ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Okey, mengikut undang-undang, bahagian 5 peraturan Angkatan Tetap, pencen, ganjaran dan faedah dan lain-lain 1982, setiap kali dibuat perasan pencen, perasan gaji, mesti ada perasan pencen. Yang kedua, Majlis Veteran Kebangsaan bersidang pada 29 September 2022 telah meluluskan cadangan perasan pencen veteran ETM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi maknanya keputusan dah dibuat. Kenapa lagi mahkamah? Majlis Veteran Kebangsaan dah pun meluluskan. Undang-undang pun dah kata macam itu. Dah kena buat. Kenapa lagi mahkamah? Majlis Veteran Kebangsaan, Datuk Putua, tidak ada jurisdiction on pension. Pension adalah hak mutlak kerajaan di bawah MOF dan akan tertentera di bawah akta. Jadi tanda tangan Menteri Pertahanan masa itu tu apa? Tak laku. Dari bawah perlembagaan Datuk Putua, Angkatan Tentera juga dilihat ataupun dirangkumkan sebagai perkhidmatan awam. Ini yang sedang kita buat orang kata berunding dengan pihak JPA supaya ada kelonggaran terhadap akta ini, Datuk Putua. Ya. Sebab di satu clause ataupun di satu perkara disebut, di satu perkara tidak disebut. Tetapi perlembagaan Datuk Putua, dia mesti dibaca bersekali. Kalau disebut sekali, maknanya walaupun tak disebut kemudiannya ataupun di depannya, dia akan dianggap sebagai disebut dan terangkum di dalam perlembagaan tersebut. Jadi ini yang kita sedang nak buat, macam-macam kita nak buat untuk kita memperbaiki skim Angkatan Tentera tentang pangkat dan macam-macam, termasuk juga penyaluran pensyen. Boleh jadi Datuk Putua di dalam kajian yang sedang dilakukan, bukan kajian lah, perancangan sedang dilakukan untuk menyelaras gaji dan pencen penjawat awam, Datuk Putua, yang mana telah lama tidak dibuat. Yang akhir sekali dibuat pada tahun 2012. Saya yakin dan percaya yang pencen-pencen ini pun juga nanti, yang isu ini pun juga akan diberikan keutamaan, Datuk Putua. InsyaAllah. Datuk Putua, Yang Berhormat, terima kasih. Sila duduk, masa sudah tamat. Kenapa ada mahu kaji lagi ni? Kaji apa benda ni? Yang Berhormat Menteri. Dia boleh, Jabatan Menteri bersetuju untuk tanya saya. Kita dah submit dah.
Tapi kerana court case ni, kita tak boleh buat, tak boleh teruskan. Habis? Macam mana? Takkan kerana court case ni macam ni? Tak boleh macam ni. Jangan gelak tau, jangan gelak.